Singa, harimau, aneka kucing-kucingan besar ini memang pantas disebut raja hutan. Kekuatan dan kehebatan berburunya membuat semua binatang, bahkan yang ukurannya lebih besar, takluk di hadapan pemangsa yang agresif ini. Memang kita tahu, harimau sangat galak kalau di darat. Tapi bagaimana jika si raja hutan ini dibuat malu oleh binatang kecil berparuh seperti bebek? Seperti video yang baru-baru ini viral, ada seekor harimau yang dikerjai habis-habisan oleh bebek. Insting berburunya memang bagus. Harimau mengendap-endap berusaha mendekati bebek yang dengan santai berenang di sebuah kubangan air. Tapi setiap hendak menerkam, secepat itu pula bebek masuk ke air dan berhasil lolos. Seperti ingin meledek, si bebek berenang santai di belakang harimau yang kebingungan mencari dirinya. Bebek lucu ini tidak ada rasa takut, karena kalau di air, dialah jagonya. Apalagi kubangan air berwarna coklat ini sangat memungkinkan si bebek untuk melarikan diri tanpa terlihat. Sungguh pemandangan yang lucu dan unik ketika harimau dipermalukan oleh buruannya sendiri. Berkali-kali harimau mencoba menangkap bebek di air, tapi seperti percuma saja, bebek menganggapnya seperti bermain-main saja. Video bebek versus harimau ini juga pernah direkam oleh akun YouTube Next Channel, di mana terlihat seekor bebek bisa mengelabui bukan cuma satu, tapi 4 harimau yang dibuat frustasi oleh keahliannya berenang dan bersembunyi di balik kubangan yang kotor. Satu bebek nakal ini berhasil membuat harimau kelelahan karena dibawa berenang ke sana dan kemari oleh si bebek. Seperti sudah menyerah dan kelelahan, 4 harimau ini sepertinya sudah kehilangan selera menangkap bebek yang gesit ini. Lucu banget ya teman-teman, pas lihat binatang yang menyeramkan seperti harimau, jadi mati gaya karena ulah bebek nakal ini.